Halo Sob, pada video kali ini gua akan review crankset dari Shimano Sora. Ini dia cranksetnya. Sebelumnya, dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Tipenya Shimano Sora 3550 untuk 9 speed ya, jadi 2x9 speed karena ini chainringnya double. Chainring yang besar yaitu 50T, sedangkan yang kecilnya 34T. Ini bisa dilihat kondisinya masih cukup mulus ya, karena ini barang second yang nantinya akan gua jual. Bisa dilihat di deskripsi video di bawah ini. Oke, ini adalah bagian belakangnya, sudah holotech 2 ya. Panjang armnya 170 mm, FC 3550 Malaysia, yang artinya dibuat di Malaysia. Untuk BCD nya 110 mm. Ini adalah holotech nya juga ada penutup kranknya. Beratnya sekitar 1,1 kg ya, jika di websitenya. Nanti coba kita akan cek apakah benar. Lalu ini adalah crank arm kirinya, masih cukup mulus ya, dengan tulisan Shimano Sora. Di belakangnya juga sama, terdapat tipenya. Lalu masih ada stikernya ya, stiker originalnya. Selain itu ada juga BB-nya atau bottom bracket-nya. Like new, masih sangat mulus sekali. BB-nya ini tipe BB RS 500. Crankset ini biasa digunakan untuk sepeda road bike, bisa juga digunakan untuk sepeda lipat dan lainnya ya, tidak masalah. Lalu selain itu terdapat kelengkapan lainnya, yaitu chain guard, ini dia, atau pelindung chainring. Ini masih sangat mulus, belum pernah dipakai. Juga ada bautnya. Lalu masih ada manual booknya atau buku panduannya. Sekarang waktunya kita timbang beratnya berapa ya. Di situ beratnya 1,1 kg. Apakah sama ya aslinya? Ya, ternyata beratnya hanya 926 gram ya. Lebih ringan dibandingkan di websitenya. Oke, jadi barang siapa dari sobat-sobat yang ingin beli crankset ini, crankset Sora 3550, bisa lihat deskripsi video di bawah ini ya. Oke, terima kasih.